Oke guys, jadi di video kali ini saya lagi ada di Pizza Turki dan Kebab Barokah yang ada di Padang Bulan. Jadi guys, di sini ada menu baru yaitu kebab durian. Yang mana menu ini yang begitu banyak disukai orang. Jadi di sini udah tersedia menu kebab duriannya dan saya akan coba untuk memesannya satu aja. Jadi dengan koki-koki kita ini yang handal-handal di bagiannya ini ya kan. Oke. Jadi ada ini kebab durian kan? Ya. Ada. Jadi ini udah ada. Tinggal pesan aja satu biji aja untuk ngerasain. Jadi saya di sini mau lihat kebab duriannya dulu kayak mana ya kan? Sudah mesen kebab duriannya satu. Bisa dikasih tunjukkan dulu kebab duriannya kayak mana? Oh, jadi kebab duriannya yang udah ditersajikan kini ya tinggal masak aja. Jadi itu memang durian di dalam ya kan? Iya. Iya, memang durian ya. Jadi oke. Saya pesan satu. Dan saya akan coba nanti untuk makan di sini aja. Dan di sini udah ada tulisannya menu terbaru kebab durian. Jadi gimana kebab durian ini? Penjualannya laris nggak kebab durian untuk sementara ini? Udah laris. Laris juga ya kebab durian ini ya. Yang sebelumnya itu kebab apa aja? Daging, sosis ya, burger juga ya, ayam. Oke guys, selagi nunggu kebab duriannya lagi dimasak sama koki kita yang handal ini. Udah pernah nyobain sebelumnya? Udah. Kebab duriannya udah? Udah. Berapa kali? Dua kali. Jadi satu porsi kebab durian ini berapa duit? 13.000. Satu porsi harganya 13.000. Jadi ini kebabnya ukurannya yang sedang ya? Yang sedang. Jadi isinya cuma durian aja ya? Gak ada sayurannya gitu ya? Gak ada. Isinya cuma durian tok. Jadi kebabnya udah mau masak guys. Satu kotak langsung. Hah? Kotak. Iyalah, ya kan pakai kotak lah. Oke. Okay. Dan itu kebab duriannya langsung aja kita eksekusi untuk percobaan. Gak usah diunggah. Biar kita makan. Oke guys, ini dia kebab durian dan kita coba dulu. Bau duriannya memang terasa. Ayo bagi pecinta durian bisa diorder
kebab duriannya. Coba dan rasakan sendiri. Keluar. Jadi guys, ini kebab durian ini isinya cuma durian tok, nggak ada sayurannya lagi. Bismillah. Memang enak guys. Duriannya sangat terasa, terus dipadu dengan tortilla yang lembut ya kan, makin lembut rasanya karena dari pengaruh isi duriannya ini juga. Wangi. Pokoknya terasa lah, harganya 13.000 per porsi. Oh. Inilah duriannya guys. Oke, inilah duriannya. Banyak kan guys, nampak padat. Duriannya dari ujung sampai tangkal dia ada duriannya. Jadi padat ya guys. Duriannya ini. Setiap gigitannya terasa. Oke guys, sekian untuk video review kebab rasa duriannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.